Berapa orang, Bang? Sekitar 4, tapi yang paling parah itu 1 orang. 1 orang itu sudah melapor ke Polrestabes. Laporan itu sudah diterima tanggal 16/8. Kami dipanggil lagi. Nah, Abang sebagai apa di situ? Saya sebagai ketua. Ketua. Sebagai ini tempat apa, Bang? Pesantren kah atau Tahfiz Quran? Oh, ini Tahfiz Quran. Berarti ada santri yang tinggal di dalam. Santri pas dia begitu dia tahu kami tahu pencabulan itu, kami kasih ke warga tahu semua pencabulan itu, makanya dia di situ kami diusir tiga mereka. Siapa yang ngusir, Bang? Pak Haji. Oh. Kami berlindung ke Arwantar. Oh gitu. Ya, Bang, itu kejadiannya sekitar bulan berapa, Bang? Sekitar bulan enggak, ya seperti yang sampai pas Agustus. Sekitar bulan Agustus. Nah, kita dapat informasi bahwa ada mayat yang ditanam di dalam rumah, itu benar nggak, Bang? Kalau soal mayat itu kami nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali.